Rencana pernikahan Aliyah Mas Said dan Thoriq Halilintar disambut baik keluarga, termasuk adik mendiang Aji Mas Said, Muji Mas Said. Sebelum acara lamaran resmi digelar, Muji Mas Said membenarkan jika akan menjadi wali nikah Aliyah Mas Said. Pada kesempatan itu, Muji juga memberikan pesan kepada Thoriq yang akan menjadi suami keponakannya. Muji ingin Thoriq bisa menjadi sosok suami dan ayah seperti mendiang kakaknya. Aji itu sayang sama anak-anaknya. Dia itu benar-benar family man. Buat aku sih, semoga Thoriq bisa seperti Aji menjadi family man, harapnya. Di acara lamaran Aliyah dan juga Thoriq, Muji Mas Said juga ikut hadir dan duduk di kursi keluarga inti. Angelina Sondang dan putranya Keanu Mas Said juga ikut hadir di acara tersebut. Momen haru bahagia pun menyelimuti acara lamaran Aliyah Mas Said dan Thoriq Halilintar yang digelar di Manor Andara Depok, Minggu 23 Juni 2024. Artis Aliyah Mas Said sekaligus anak dari penyanyi Reza Artamevia meminta kepada sang paman Muji Mas Said untuk menjadi wali nikahnya. Dikabarkan Aliyah Mas Said dan juga Thoriq Halilintar bakal menggelar pernikahan mereka dalam waktu dekat. Oleh karenanya, Aliyah Mas Said meminta adik dari mendiang Aji Mas Said untuk menjadi wali nikahnya. Saat ini diketahui bahwa Aliyah Mas Said dan juga Thoriq Halilintar sudah menggelar acara lamaran mereka. Dikabarkan mereka akan menikah segera di tahun ini. Namun hingga kini, Thoriq Halilintar dan juga anak dari Reza Artamevia dan Aji Mas Said yaitu Aliyah Mas Said masih belum membeberkan tanggal pernikahan mereka. Pada acara lamaran Thoriq Halilintar dan juga Aliyah Mas Said dihiasi dengan warna biru yang sangat indah dan cantik. Aliyah Mas Said tampil anggun dengan kebaya berwarna biru muda, senada dengan baju yang dikenakan oleh Thoriq Halilintar calon suaminya. Diketahui pada acara lamaran Thoriq Halilintar dan juga Aliyah Mas Said, Aliyah Mas Said turut mengundang ibu kandungnya yang merupakan seorang penyanyi atau diva, yaitu Reza Artamevia, serta ibu sambungnya yaitu Angelina Sondang. Tampak juga Angelina Sondang turut memboyong anaknya Keanu Mas Said yang merupakan anaknya dari Aji Mas Said. Pada acara lamaran Thoriq Halilintar dan juga Aliyah Mas Said, tampak momen keakraban Reza Artamevia dan juga Angelina Sondang. Reza Artamevia pun menyebut dirinya dan juga Angelina Sondang berhasil menghantarkan anak mereka hingga prosesi lamaran dengan Thoriq Halilintar. Dan dikabarkan Aliyah Mas Said dan juga Thoriq Halilintar akan menggelar acara pernikahan mereka tahun ini.